Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Joyce. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sepatu roda yang terlaris pada bulan Juli. Nah, buat kalian yang penasaran sepatunya seperti apa atau apa aja sepatu yang terlaris di bulan Juli, saksikan terus channel ini dan ikuti terus. Nah, daripada kalian penasaran sepatunya seperti apa, kita langsung spill sepatu yang terlaris di bulan Juli. Mas, ini mas. Nih. Iya. Nih. Aduh. Wah. Tiga sepatu terlaris di bulan Juli ya? Juli 2023. Ini ada Faceblade yang warna purple atau ungu ya mas ya? Ya, putih ungu. Yang pertama ada Faceblade, ini apa? B5S ya? B5S sama Rockfile. Ya oke, mari kita analisa. Kenapa ini bisa jadi produk-produk terlaris di bulan Juli kemarin? Sebenarnya bukan ini aja teman-teman, masih banyak lagi produk-produk yang laris di bulan Juli kemarin. Yang di atas itu kemarin ada sebelum-sebelumnya itu sempat laris FR ya. FR. Sebenarnya di atas ini juga ada FR, tapi FR-nya itu sekarang habis-habisan, baru produknya habis-habisan. Nah, kita ambil yang di bawahnya itu ada 3 sepatu roda ini. Yuk kita analisis satu per satu, Mas. Nah, ini yang bulan kemarin dan bulan ini juga masih di peringkat ya, masih di apa? Masih di atas di tangga terlaris ya. Ini ada B5S. Jadi buat B5S ini dia dengan susunan roda banana dan juga liner yang cukup tebal. Jadi banyak sekali dari skater-skater yang menyukai atau terpikat. Ya. Yeah. Nah, langsung. Wah. Dengan harga berapa ini? Di kisaran 1 jutaan lah. Ya, 1 jutaan udah. Wah, keren banget lah. Nanti dia juga dengan frame yang cukup tebal. Dia frame-nya udah aluminium CNC ya, teman-teman. Jadi bisa menampung beban yang cukup besar. Di 100-an lebih. Ya, diklaim bisa sampai 100 berapa ya? 150-an ya? 150. Ini buat nanti size maksimalnya ada di 46. Nah, betul. Terus kenapa ya dia bisa laris? Ya, karena mungkin ya, karena warnanya netral. Warna netral. Jadi bisa dipakai buat cewek sama cowok. Apalagi buat pemula yang nggak mau nih sepatu rodanya yang langsung mahal-mahal. Iya. Nah, dia carinya yang kayak gitu. Apalagi warnanya netral. Dia juga strapnya udah yang terbaru, teman-teman. Dom ada strap tengah, nanti juga ada strap atas. Strap atasnya dia udah Paramagnetic buckle, betul. Terus yang tengah dia udah power strap. Jadi buat ngencenginnya yang tengah dia tinggal dipompa aja. Seperti ini. Jadi cukup kencang dipakai, nggak bakal goyang. Kakinya jadi kakinya pun nanti tetap nyaman. Itu dari B5S. PKB B5S. Nah, oke, sekarang kita lanjut ke sepatu roda yang kedua nih. Gantian aku yang menganalisa preview. Ini sepatu roda sebenarnya masuk baru, teman-teman. Ya, nggak baru sih, maksudnya belum lama ini warna ini masuk ke Joyce. Kayak gini nih warnanya, dominan putih. Terus ada ungu-ungunya, purple-purple. Wah, ungunya itu ungu-ungu soft gitu loh, nggak terlalu yang gimana ya, tajam-tajam banget. Nah, cocok banget nih buat para ciwi-ciwi nih khususnya. Tapi banyak juga kemarin yang cowok-cowok tuh yang pakai ini gitu. Nah, ini dari Faceblade sendiri nih. Ini pakai desain yang terbaru, teman-teman. Nih. Dari logonya, corak-coraknya di frame-nya ini, dia pakainya yang terbaru nih kayak gini. Frame-nya pun CNC aluminium kayak gini. Dia bawaannya udah auto banana. Nih, kelihatan enggak? Ini dia auto banana. Ini bisa dibikin flat juga.
Kalian tinggal ganti roda yang bagian depan kayak gini sama bagian belakang, disamain diameter rodanya kayak gitu. Nah, terus naik ke atas. Nah, dari bootnya pun dia udah kenceng nih, keras. Keren lah pokoknya. Udah worth it lah dengan harga berapa ini juga 1 jutaan sama, juga ya. Di harga 1 jutaan. Nah, di harga 1 jutaan udah banyak pilihan kayak gini nih. Udah ada 2 pilihan sendiri nih kayak gini buat teman-teman mau cewek mau cowok. Kalau bingung mau pilih apa nih, ini rekomendasi dari bulan Juli kemarin yang termasuk salah satu produk yang laris kayak gini dari Fastbread Flying Eagle. Lanjut naik ke atas, sama kayak yang ini tadi, dia pakainya strap tengahnya power strap, yang di atasnya pakainya paramedic juga. Ada keren lah pokoknya, kenceng, ditambah ada tali nih, lembut buat menambah kekencangan saat dipakai. Nah, terus lanjut dari segi liner atau busanya nih teman-teman. Nah, ini busanya itu lembut, lumayan lembut, udah empuk banget, dipakai pun pasti nyaman, enak nih. Dia pun busanya memory foam, jadi lama-kelamaan bisa nyetak sih bentuk kaki kalian. Nah, cuma di harga 1 jutaan. Ya, lebih-lebih pun lebih dikit. Nah, ini kalian udah bisa, ada beberapa pilihan nih. Menurut aku ya cocok sih dia masuk ke apa, sepatu roda terlaris yang di bulan Juli kemarin. Karena dari segi warnanya pun kayak gini, pasti banyak lah yang suka ya. Manis. Manis. Apalagi udah ada DS-nya nih. Nah, ini ADS. Hill. Apaan ADS? Hill Damping System. Ya. Yeah. Fungsinya? Ya, peredam ketika peredam di jalan yang agak kurang rata. Yang bergiring ya. Buat rolling, buat urban ini udah support sekali karena udah ada ADS Hill Damping System. Nah, menurut aku ya cocok sih masuk ke jajaran sepatu roda terlaris kemarin, karena saya pun dari segi warna, walaupun saya cowok, saya suka. Ya, lanjutlah ke sepatu selanjutnya. Nah, selanjutnya sepatu roda terlaris nomor 3 di bulan Juli nanti ada ya, dari Rockville atau E3. Dia dengan perpaduan warna hitam dan ungu seperti yang terlihat. Yang terlihat ya hitam dan ungu. Ya, kurang lebih sama, cuma nanti dia plusnya dia secara tampilan dia lebih menggoda mata. Menarik. Kalau dari susunan rodanya dia flat ya. Auto banana. Jadi susunan sama juga auto banana dari rodanya. Jadi roda tengahnya dia nanti 76, buat yang depan sama belakang 72 mm. Buat bootnya, naik ke boot, dia bootnya juga cukup tebal, jadi cukup aman. Sama ada tambahan tali juga. Cuffnya dia warna ungu menyala. Ungu menyala? Enggak menyala kayak gini mah. Ini ungu. Tapi ini lebih keren. Ya. Secara. Ya, ungunya dibanding ini nyala itu sih benar-benar. Ya, ungu sedikit lebih nyala. Iya. Siap. Dia juga linernya cukup nyaman juga. Ya, mungkin alasan kenapa dia naik ke puncak deretan sepatu terlaris karena dari perpaduan warna dia cukup matching ya, ungu dan hitam. Jadi misalkan dipakai cewek atau cowok pun dia tetap oke, tetap kelihatan gagah juga. Hitamnya dapat. Cowok pakai ini tetap gagah. Tetap gagah, siap. Maksudnya bisa juga nanti kan. Oh iya, bisa. Tapi tetap gagah cowok pakai ini. Buang. Enggak jamin, maksudnya dia tetap terlihat oke lah. Oke, siap. Masuk. Boleh. Masuk. Tapi boleh ya cowok pakai ini. Boleh juga. Kita enggak memandang gender ya. Iya, maksudnya warna tuh apa aja. Selera. Suka enggak? Boleh. Tadi dibilang ada juga yang ya, benar. Ini lebih masuk hitam lah, ada laki-laki sedikit lah. Oke, siap. Itulah. Jadi frame-nya dia cukup aman juga. Nanti
Dan ini pun nanti udah bisa kalau misalkan diganti frame menjadi apa? Frame apa? Triwheel. Boleh, bisa. Boleh juga nanti dia panjang frame-nya di 231 mm, maksimal diameter meternya 76 mm buat dua-duanya. Itu dari Rockfill E3. Oh, oke okay, teman-teman, ini 3 sepatu roda yang bisa saya tampilin atau bisa kita tunjukin di terlaris di bulan Juli kemarin. Nah sebenarnya enggak cuma ini. Iya. Tadi ada FR2. Itu ya, sebenarnya juga banyak lagi. 2 bulan itu berturut-turut dia. Cuma kan sekarang habis. Kita enggak bisa menampilkan. Kita ini aja yang bisa kita tampilkan. Jadi mungkin buat teman-teman yang mau order, kita juga masih ready barangnya. Yang ini ya. Yang ini ya. Nah, menurut Mas Zahid, mana kalau disuruh milih antara tiga ini, pilihannya yang mana? Kalau aku tetap setia aku. Ada. Hah, mantra. Nah, itu kan udah punya. Maksudnya ini. Kalau itu kan lain, pilihan antara ini aja. Saya tipikal lelaki yang tidak bisa mendua. Pilihan saya dari awal tetap di mantra. Jadi saya setia kepada sepatu saya. Pilihannya kan tiga. Oh, di antara tiga ini ya? Ya, di antara tiga. Yus. Kalau di antara tiga ini, saya pilihnya ke ini sih, Rockfill sih. Nah, seperti yang Anda bilang, laki-laki pun juga. Kalau ke saya sih, tetap kecowok banget ya? Kecowok banget. Oh, boleh. Ya, selera. Balik ke selera masing-masing. Kita nggak bisa memaksa selera orang, bro. Betul sekali. Apalagi tentang warna. Jadi di Joyce ini banyak tersedia macam-macam ya, warna model. Apalagi masih banyak brand-brand lain dan seri-seri lain. Betul. Oke. Okay. Kalian yang masih penasaran nih produk-produk yang ada di Join, itu langsung aja datang ke Join atau bisa lihat di review-review kita yang di video-video lain gitu. Juga buat kalian yang pengen di-spillin produk atau yang pengen di kita review produknya, apa bisa tanya-tanya di kita. Ya. Oke. Okay? Itu aja mungkin dari kita review sepatu terlaris pada bulan Juli. Jangan lupa buat like, komen, dan subscribe channel kita agar kalian gak ketinggalan info menarik dan tidak ketinggalan update-update sepatu terlaris di bulan-bulan berikutnya. Oke, saya pamit dulu. Terima kasih buat antusiasnya. Saya Adidu dan saya Azizu pamit undur diri. Selamat malam.